إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله تمن dan seluruh sahabat yang mengikuti kuliah, pencinta as-sunnah, pencinta akidah at-tauhid, pencinta akidah ahlus sunnah wal jamaah yang sebenar. Dan alhamdulillah ada Sarah Ahmad daripada Finland, masya-Allah. Barakallahu fikum Sarah wa Ummu Hanan, ahlan wa sahlan. Wa alaikum salam. Tak apa, permulaan insya-Allah kalau sahabat nak berkenalkan diri sebelum kita mula kuliah hari ini insya-Allah. Hari ini kita akan mengaji daripada kitab At-Tauhid, kitab At-Tauhid insya-Allah karangan Al-Imam Ibn Khuzaimah insya-Allah. Kita akan bedah sedikit kitab At-Tauhid, khususnya bahagian mengenai uluwullahi ala arsyih, mengenai ketinggian Allah atas arasy. Naam, kitab At-Tauhid karangan Al-Imam Al-Hafiz Imamul A'immah Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah rahimahullah, yang wafat tahun 311. Dia wafat tahun yang sama dengan Al-Imam Abu Bakar Al-Khalal rahimahullah. InsyaAllah, ini antara kitab yang kita akan bedah hari ini. Dan juga tak akan boleh tinggal kitab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Habib Mustafa Ahla Wasalan daripada Singapura kalau tak silap. خلق أفعال العباد سيبوأ ويف خلق أفعال العباد كتاب الإمام البخاري والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل إن شاء الله kita akan bedah juga sedikit daripada kitab الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله yang wafat tahun 256. Inilah ulama salaf. وعليكم السلام ورحمة الله. Saudara Faizal, نعم Faizal duduk di mana? Faizal duduk di, kalau tak silap, dekat Dubai. Ya? Taib, kita ada Sarah daripada Finland. InsyaAllah, dakwah sunnah ni akan sampai kepada setiap pelosok dunia, insyaAllah. Taib. Ikhwani, hari ni siri kedua. Apa yang saya nak cakap hari ni? Saya nak bagi tahu, wajib kita pegang akidah yang sebenar. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar, iaitu istiwa'ullahi ala arsyih. Ahlus Sunnah, mereka tak akan ikut hawa nafsu. Ahlus Sunnah, mereka akan ikut Al-Quran wal Hadith. Alhamdulillah, bikhair, barakallahu fikum, akhi Ahmad Faizal. Ahlus Sunnah, dia tak akan ta'wil Al-Quran ikut suka, tapi mereka akan percaya dan akan kata sami'na wa ata'na. Berbeza dan tidak sama seperti ahlu al-bid'ah, seperti Jahmiyah wa ashabul ta'atil. Sebab tu Imam al-Bukhari rahimahullah, dia gelar Jahmiyah sebagai ashab al-ta'atil. Kenapa dia panggil al-ta'atil? Kenapa Jahmiyah dan ashabul ta'atil gulungan dan aliran al-mu'attilah? Kenapa kita panggil al-mu'attilah? Liannahum attalu sifat Allah. Kerana mereka telah menafikan sifat-sifat Allah. Sifat al-istiwa mereka tolak. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala ada tangan tapi bukan seperti tangan makhluk, mereka tolak. Semua sifat Allah mereka tolak sebab mereka dalam
otak dan fikiran mereka, mereka ingat bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut satu sifat mengenai zat Allah, maka mereka akan ingat bahawasanya itu adalah sifat tajsim. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala bila sifat, bila Allah Subhanahu Wa Taala describe, bila Allah Subhanahu Wa Taala cerita mengenai diri Allah, maka itulah yang kita kena percaya. Contoh, tengok bagaimana Ahlu Sunnah akan ikut Al-Quran dan Hadis. Ini permulaan. Berbeza dengan Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah dan Mu'attilah. Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dalam Quran. Contoh, mengenai istiwa dan mengenai bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ada arash. Dalam surah Az-Zumar, ayat terakhir. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى dalam ayat ini dah menjelaskan bahawasanya وترى الملائكة حافين من حول العرش. Malaikat di hari kiamat, kita Allah Subhanahu wa Taala kata وترى, kamu akan melihat di pada mahsyar di hari kiamat bagaimana malaikat sedang usung, sedang pikul arasy Allah. Wa taral malaikata hafina. Al malaikah yang dalam surah Ghafir, surah seterusnya lepas surah Zumar, Allah Subhanahu wa Taala ada malaikat khas yang usung al arasy. Wa taral malaikata hafina min hawli al arsy. Malaikat sedang usung arsy Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat hamalatul arsy, malaikat yang memikul arsy Allah, tugas dia apa? Tasbih. Sanjung Allah, mengesakan Allah. Tapi ahlu bid'ah, ahlu ta'til seperti Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah dan kumpulan yang kononnya mereka Asy'ariyah, tapi mereka bukan Asy'ariyah sebenarnya. Mereka tidak ikut Abu Hasan Asy'ari. Insya-Allah episod yang ketiga kita akan membicarakan Al-Asy'ariyah yang sebenar adalah yang ikut Abu Hasan Asy'ari setelah Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah meninggalkan Mu'tazilah dan meninggalkan Al-Kullabiyah dan ikut Imam Ahmad. Tapi golongan Asy'ariyah yang ada sekarang ini, mereka sebenarnya bukan ikut Al-Asy'ariyah, tapi mereka sebenarnya ikut Al-Mu'tazilah. Baik. Jadi orang yang menafikan kewujudan Allah Subhanahu wa Taala atas arasy, mereka tak tahu Allah di mana. Dikata Allah di mana-mana, tak tahu kat mana. Sebab tu ulama seperti Hammad ibn Salama rahimahullah qala haula'i qaumun adaa'u rabbahum. Jahmiyah yang menafikan kewujudan Allah atas arasy, mereka tak tahu Allah di mana. Insya-Allah saya akan wave kat orang yang masuk kuliah saya. Barakallahu fikum. Saya alu-alukan semua insya-Allah. Masya-Allah di Terengganu. Masya-Allah Muhammad Fadli. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Saya bersyukur kerana ada orang Terengganu yang mula jinak dengan sunnah dan suka kitab ulama salaf seperti Ibn Khuzaimah rahimahullah dan kitab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Baik. Jadi wa taral malaikah, tengok Al-Quran, hebatnya Al-Quran. Jelas. Wa taral malaikata hafina min hawlil arsy, di hari kiamat engkau akan melihat malaikat mengelilingi arasy Allah. Malaikat buat apa? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat dalam keadaan mereka memikul arasy Allah, mereka bertasbih. Kalau tidak ada Tuhan atas arasy, malaikat tasbih mengenai siapa? Malaikat mengesakan siapa? Itulah masalah al-mu'attilah. Mereka ta'til. Mereka kata Allah tidak ada atas arasy. Allah tidak ada di kanan, tidak ada di bawah, tidak ada di atas, tidak. Tidak ada Tuhan bagi mereka. Itulah bahaya Jahmiyah. Kalau kita tengok mazhab ataupun aliran Jahmiyah, maka kita gelar mereka al-mu'attilah. Liannahum ma'attalu sifat Allah. Mereka telah ta'til. Mereka telah menafikan sifat Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa Taala cerita mengenai malaikat yang sedang usung arasy Allah dan tasbih. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum. Kalau malaikat tasbih, kalau tidak ada Tuhan atas arasy, malaikat tasbih untuk siapa? Tengok hebat ayat ni, hujung surah Az-Zumar. Surah Ghafir, satu ayat lagi. Tengok dalam surah Ghafir, Allah Subhanahu wa Taala sebut. Masya-Allah daripada Thailand. Ya Allah, minta maaf saudara Wan Faisal. InsyaAllah sahabat faham apa yang saya sampaikan.
harap-harap orang faham. Dan insyaAllah, ini baru mukaddimah insyaAllah, sebab kita akan masuk kejap lagi bahagian yang menunjukkan bagaimana ulama para tabi'i, bagaimana mereka membongkarkan mengenai membongkarkan Jahmiyah. MasyaAllah, Claude Walker, MasyaAllah, saya alu-alukan saudara saya daripada Ampang, Allahu Akbar, semakin menakutkan. Naam, baru sekarang naam nampak bagaimana umat Nabi Muhammad naam pecah pada 73 golongan. Naam, faham dan jelas. MasyaAllah, barakallahu fikum akhi Wan Faisal. Saya selesa kena Muhammad Faisal, saya suka ustaz bila baca ayat Quran. Naam, penting akhi Faisal, kita ikut Quran dan sunnah, itulah rujukan kita. Kalau kita nak ikut otak dan akal dan fikiran, kita akan jadi ahli hawa nafsu. Naam, طيب. Jadi ni poin pertama. Poin kedua, dalam surah Ghafir, cuba tengok ayat 7. Allah kata apa? Alladzina yahmiluna al-'arsy. Alladzina yahmiluna al-'arsy. Ikhwani, kena ingat, awak bila ikut Al-Quran dan Sunnah, awak selamat. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafiq, masya-Allah. Daripada Perak, Manjung, masya-Allah. Makin ramai ni, saya ingat 20 orang je hari ni. Saya janji dengan 20 orang. Tapi tak apa, semua dialu-alukan. Kalau insya-Allah datang dengan niat nak baca Al-Quran dan faham al-hadis dan mengelakkan diri daripada jadi ikut Jahmiyah, insya-Allah boleh ikut saya. Baik. Allah kata dalam surah Ghafir ayat 7. Tengok. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Saya ucapkan selamat datang kepada Nur Azlina, Laili Laili, antara pengikut saya yang tak pernah tinggal, masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya masya-Allah, Zai Hafiz. Waalaikumsalam. Naam, orang sunnah. Saya kenal orang sunnah. Waalaikumsalam. Masyarakat sekarang kembali ke zaman masyarakat jahiliah. Naam, jahiliah moden, dan mereka tidak baca. Mana ada orang baca? Cuba bagi tahu saya, mana ada orang rujuk kepada kitab Imam Bukhari? Ni kita bukan ikut suka kita ni, tahu. Kita ikut kitab. Kita ikut kitab. Kitab Khalqu Af'al Ibad wa Raddu 'ala Al-Jahmiyah. Kadang-kadang siapa ni? Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Al-Bukhari. Bukan maksudnya saya ikut suka pendapat saya, tak. Kita tak boleh nak faham akidah yang betul tanpa pemahaman salaf. Imam Al-Bukhari antara ulama salaf. Al-Imam Ibn Khuzaimah, kitab At-Tauhid. Imam Ibn Khuzaimah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, inilah ulama salaf. Imam Syafi'i, Al-Imam Malik. Baik. Kita sambung. Saudara, saudari Nura, ahla wa sahla. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kata apa? Alladzina yahmiluna al-'arsy. Tengok ayat ni. Ayat 7 surah Ghafir. Alladzina yahmiluna al-'arsy. Siapa yang usung arsy Allah? Malaikat. Jadi arsy ni ada malaikat yang usung dia. Tapi masalah Mu'attilah, masalah Jahmiyah dan gulungan-gulungan yang ikut mereka, mereka menolak kewujudan Allah atas arasy. Maka bagi mereka ni, arasy adalah kosong. Siapa atas arasy? Tak ada. Sebab itulah ikhwani, saya kata Jahmiyah tidak ikut Al-Quran. Baik. Poin yang ketiga, Jahmiyah ada masalah dengan Al-Quran. Mereka ada masalah. Jom kita tengok sekarang. Jom kita tengok bagaimana masalah Jahmiyah dalam Quran, dalam kitab Al-Bukhari. Jom insyaAllah. Saya terpaksa alihkan insyaAllah kamera dan baca bersama-sama. InsyaAllah sedia. Kita pergi kitab. Okey, insyaAllah kita mula bedah sikit kitab. Siapa? Kitab Ar-Raddu 'ala Al-Jahmiyah wa Ashab At-Ta'til lil Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah, yang meninggal tahun 256 Hijrah. Baik. Masya-Allah, Ahmin pun ada. Masya-Allah, terbaik Ahmin. Ya Allah, kemah Ahmin ni. Alhamdulillah. Saya sayang semua insya-Allah. Baik. Baik. Sahabat, saya terpaksa tak baca komen sebab saya nak bacakan daripada kitab insya-Allah. Tak apa, kalau orang nak gelak silakan, tak ada masalah. Maafkan mereka sebab mereka jahil. Anggaplah mereka jahil sebab mereka tak pernah pun nak buka kitab Al-Bukhari. Baik, kita sekarang ni ambil kisah ni. Mudah-mudahan insya-Allah kita jangan memperlekehkan orang yang nak ikut kuliah, walaupun mereka ni tak pernah ikut ahlus salaf.
Tapi insya-Allah mungkin mereka akan terbuka minda bila mereka akan tengok kitab Imam Al-Bukhari yang membidas Ar-Radd, yang Radd atas Jahmiyah dan Ashab Ta'til. InsyaAllah, ikhwani, kebenaran akan tertegak walaupun ramai yang menentang. Taib. Hadis 71. Qala, wa haddathani Abu Ja'far, qala haddathani Yahya ibn Ayyub. Taib, kita nak kenal Yahya ibn Ayyub, Al-Muqabiri, Al-Maghdadi. Thiqatun, ni antara ulama' thiqah. Meninggal tahun 234. Okey, tengok. Kita pun nak bawa, insyaAllah, kita nak bawa Imam Al-Bukhari rahimahullah, nak bawa satu kisah pun dia ada sanad. Itulah kelebihan Imam Bukhari. Dia ada sanad supaya bukan senang orang reka cerita. Qal sami'tu Aba Nu'aim Al-Balkhi. Taib, Aba Nu'aim, siapa dia ni? Abu Nu'aim iaitu Shuja' ibn Abi Nasr Al-Balkhi, Abu Nu'aim Al-Muqri', saduq, antara tabi'i yang meninggal tahun 190. Penting juga ni, Shuja' ibn Abi Nasr. Taib, dia ni antara ulama tabi'i, saduq, boleh terima riwayat dia. Taib, ni kisah dia sekarang. Taib, kisah dia. Qala, sekarang ni kisah ni daripada Shuja', yani Abu Nu'aim Al-Balkhi. Okay, kita dengar kisah dia insyaAllah. Qala, kana rajulun min ahli Marw, sadiqan li Jahm. Okay, sekarang ni kita nak tahu kisah mengenai seorang sahabat Jahm. Al-Jahm ibn Safwan. Siapa Al-Jahm ibn Safwan? Okey, kita nak tahu kalau sahabat ikut undang. Siapa Al-Jahm ibn Safwan? Sahabat boleh jawab soalan saya? Siapa Al-Jahm? Al-Jahm? Al-Jahm ibn Safwan adalah pengasas Al-Jahmiyah. Okey? Jadi kisah ni mengenai seorang lelaki kawan kepada Al-Jahm ibn Safwan. Tayyib? Tapi kawan Al-Jahm ini, dia terpaksa putuskan hubungan persahabatan dengan Jahm wa jafah. Faqila lahu lima jafautu. Jadi orang tanya kawan Al-Jahm ibn Safwan, kenapa engkau memutuskan hubungan dengan Jahm ibn Safwan? Faqala ja'a minhu ma la yuhtamal. Kata kawan qarib Jahm ibn Safwan yang telah putuskan hubungan, dia kata, aku tengok dia ni dah banyak perkara yang dibawa, tak boleh nak tahan. Qara'tu yawman ayatan kada wa kada. Nah, jadi sahabat Jahm ibn Safwan ni, kawan dia telah baca satu ayat. Faqala ma kana adrafa Muhammadan fahtamaltuha. Jadi sahabat Al-Jahm ibn Safwan bila baca satu ayat, Jahm ni kata, yang ni macam mengejek sikit. Ah, bagusnya Muhammad ni. Tapi aku tahan. Thumma qara'a surah Taha. Jadi kawan Jahm ini baca surah Taha. Falamma qala ar-Rahmanu 'ala al-'Arsy istawa. Bila kawan Al-Jahm ibn Safwan baca surah Taha, bila sampai ayat ni, tengok ayat yang menyakiti orang Jahmiyah. Sebab itulah kita akan tengok orang yang ahli Jahmiyah ataupun ahli ilmu kalam yang banyak baca al-falsafah, yang tak suka Quran dan hadis, mereka akan ada masalah dengan ayat Al-Quran ni. Ar-Rahmanu 'ala al-'Arsy istawa. Qala ama wallahi. Tengok, apakah reaksi Al-Jahm ibn Safwan? Dia tak selesa. Tengok, dia tak selesa. Al-Jahm ibn Safwan terganggu sangat-sangat dengan ayat ini bila sebut Ar-Rahmanu 'ala al-'Arsy istawa, terganggu. Sehingga dia kata, ama wallahi law wajadtu sabilan ila haqqiha la hakaktuha min al-masahif. Ya Allah. Bila sahabat Al-Jahm ibn Safwan baca ayat ini, Ar-Rahmanu 'ala al-'Arsy istawa, dia terganggu sangat. Sehingga dia kata, demi Allah, kalau aku ada peluang untuk membuang hakaktuha, yani yuridu an yahukka al-ayah. Yahuk, dia, maksudnya, dia nak padam. Al-haq, yani padam ayat ini daripada Quran. Dia kata, Al-Jahm kata, kalau aku dapat peluang, aku nak padam ayat ini daripada Quran. Kenapa Al-Jahm ibn Safwan kata begitu? Kerana Al-Jahm ibn Safwan tak suka al-istiwa. Taib, mungkin orang tanya, mungkin kita, taib sahabat, mungkin ada orang tanya di kalangan kamu, kenapa ustaz? Orang Jahmiyah tak suka ayat ini. Sebab bagi mereka ayat ini, bagi Al-Jahmiyah, ayat ini bagi mereka sangat mencabar. Sangat mencabar. Kenapa?
Kerana mereka tidak suka al-istiwa. Bila datang ayat istawa, maka mereka akan terganggu. Orang Jahmi, orang Mu'attilah ni, yang menafikan sifat, gulungan yang menafikan sifat, mereka masalah dalam otak. Seperti mana kata Ibn Khuzaimah rahimahullah, Ibn Khuzaimah dalam kitab ini, insyaAllah nanti kita tengok. Ibn Khuzaimah rahimahullah dalam kitab Tauhid, dia kata, orang yang menafikan sifat, bila dia baca ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini mengenai tangan Allah, saq, istiwa, dia akan terbayang bahawasanya istiwa Allah seperti istiwa kita. Salah. Itulah masalah Jahmiyah. Mereka bila baca Al-Quran mengenai wama qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuh, perkataan genggam Allah. Dia ingat genggam Allah macam kita. Itulah masalah dia. Allah Subhanahu wa taala ada genggam, bukan seperti makhluk. Itulah antara masalah antara kita dengan Mu'attilah. Mu'attilah, gulungan yang nafikan sifat Allah, mereka akan terbayang sifat Allah seperti kita. Salah. Allah ada wajah, ada, tapi bukan seperti makhluk. Allah Subhanahu wa taala ada genggam, ada, bukan seperti makhluk. Genggam Allah hanya untuk Allah. Tidak seperti makhluk. Allah Subhanahu wa taala istawa atas arasy, istawa. Bagaimana? Tak tahu. Istiwa'un yaliqu bijalali, istiwa Allah sesuai dengan zat Allah. Jadi kita beriman dengan sifat Allah, kama nu'minu bidatillah nu'minu bisifatih, seperti mana kita percaya Allah ada, Allah wujud. Allah wujud bagaimana? Allah wujud dengan adanya Allah tanpa kita boleh bayangkan. Kita tak boleh nak bayangkan arsy Allah. Kita tak boleh bayangkan istiwa bagaimana. Kita tak boleh bayangkan tangan Allah bagaimana. Jelas tak sahabat? Jelas tak? Kita nak tengok insyaAllah komen. Sebab saya minta maaf, saya kadang-kadang tak boleh nak baca semua komen. Alhamdulillah. Sahabat jelas insyaAllah? InsyaAllah saya akan buka ruang soalan. Kalau sahabat ada soalan, InsyaAllah saya akan buka ruang soalan selepas kita habis dua kisah daripada kitab Sahih Bukhari insyaAllah. Barakallahu fikum. Semua jelas insyaAllah? Kalau ada soalan simpan. Sekarang ni saya tak boleh nak jawab insyaAllah. Kerana belum lagi terangkan segalanya. Jadi jelas, Allah Subhanahu wa taala ada istiwa, bukan seperti kita. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kenapa puak-puak Jahmiyah dia tak faham istiwa? Sebab mereka terbayang Allah duduk seperti kita. Tak. Allah istiwa irtafa'a wa 'ala, Allah Subhanahu wa taala berada atas 'arsy, bukan seperti kita. Istawa istiwa'an yaliqu bijalalihi subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ada genggam, ada, bukan seperti genggam kita, lain. Kita tengah, ahlu sunnah wal jamaah tengah, bukan seperti Mu'attilah yang tolak sifat Allah, dan bukan seperti Mujassimah. Mujassimah dia kata apa? Jahmiyah tuduh kita Mujassimah. Kalau kita kata Allah, kita kata Allah ada sifat, mereka kata kita Mujassimah. Tak. Mujassimah dia kata Allah ada tangan seperti kita. Inilah Mujassimah. Ni haram. Salah. Bila kata Allah Subhanahu wa taala duduk macam kita, salah. Allah Subhanahu wa taala istiwa seperti mana Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sesuai dengan Allah. Sebab tu ulama salaf kata al-istiwa'u ma'lum, istiwa tu jelas. Wal kaifu majhul. Bagaimana Allah istiwa? Kita tak tahu. Tapi maksud istiwa yani ala wartafa'a ala 'arsyi. Allah Subhanahu wa taala ada atas 'arsy. Yaliqu bijalalih. Allah Subhanahu wa taala ada tangan, ada, bukan seperti tangan kita, tangan Allah. Sebab tu kita kena ada sunnah. Ada hadis sahih. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Insya-Allah sahabat boleh cari hadis ini. Rawahu Imam Muslim wa Imam Ahmad wa Abu Dawud wal Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam wa rawahu Ibn Khuzaimah. Nanti kita jumpa dalam Ibn Khuzaimah. Qala alaihi salatu wassalam, Innal muqsitina yawma al-qiyamati ala manabira min nur an yamini ar-rahman wa kilta yadayhi yamin. Allahu akbar. Cuba faham. Innal muqsitina yawma al-qiyamah ala manabira min nur. Para imam yang adil, para pemimpin yang adil, para al-muqsit yani al-adil, al-muqsitin. Innal muqsitina yawma al-qiyamah ala manabira min nur.
para imam-imam yang adil, para imam yang jaga rakyat dia, akan berada atas mimbar-mimbar yang bercahaya. Manabira min nur. An yaminir rahman. Di sebelah tangan kanan Allah. Wa kilta yadaihi yamin. Kedua-dua tangan Allah kanan. Bagaimana? Tak boleh nak bayangkan. Sebab tu masalah orang Jahmiyah, masalah Mu'atilah, dia tak boleh nak bayangkan tangan Allah. Tak boleh bayangkan. Sebab tangan Allah bukan seperti tangan makhluk. Baca ayat ni. Laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamithlihi syai'. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak merupai makhluk, tapi Allah sami'un basir. Allah Subhanahu wa taala dengar. Tayib, orang Asy'ariyah yang kata hanya ada 20 sifat. Kamu kata Allah sami'. Kalau ikut pendapat kamu, bukankah dengar itu satu tashbih? Awak kata Allah sami', Allah ada telinga. Tengok, mereka tak boleh jawab. Kenapa kamu kata Allah sami', basir, tapi kamu ni nafikan sifat lain? Sebab mereka tidak pernah ikut hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa taala, tengok Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih kata wa kilta yadayhi yamin, kedua-dua tangan Allah kanan. Bagaimana? Kita tak boleh nak bayangkan. Sebab tangan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluk. Tangan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluk. Baik, jom kita cari hadis ini dalam kitab At-Tauhid Ibnu Khuzaimah. Jom kita cari. Kitab An-Nuzul Al-Adu Al-Ulu. Ya salam, Al-Ulu paling best. Istiwa kejap kita ambil insyaAllah. Okay, ithbatu al-yad. Ithbatu al-asabi'. Naam, ithbatu al-yad. Ya salam. Mm-hmm. Ya Allah, ya Allah. Ada? Banyak hadis masya-Allah yang Imam Ibn Khuzaimah memang hebat. Jom kita tengok kitab Ibn Khuzaimah sekarang ni. Mengenai al-yad, yakni isbatul yad. Kita al-isbatiyah, kita kata Allah ada tangan tapi bukan seperti kita, sebab kita ikut hadis. Baik. Bab dzikru fi isbati yadi Rabbina azza wa jalla. Wa hiya al-bayan anna lillahi ta'ala anna Allah ta'ala innama yaqbidu al-ardha bi yadihi. Naam. Kita kata Allah ada tangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, tangan Allah bukan seperti kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala akan genggam bumi dengan tangan Allah yaumul qiyamah. Ba'dama yubaddiluha. Setelah Allah Subhanahu wa taala tukar bumi, Allah Subhanahu wa taala akan genggam bumi dengan tangannya di hari kiamat. Fatasirul ardu khubzatan li ahli jannah. Maka bumi akan jadi seperti roti untuk ahli syurga. Lianna Allah yaqbiduha wa hiya tin. Kerana Allah Subhanahu wa taala genggam bumi seperti jadi seperti tanah liat wa hijara dan batu. Naam. Hadis haddathana Muhammad ibn Yahya qala haddathana Abu Salih As-Samman qala haddathani Al-Layth Al-Layth ibn Sa'd qala haddathani Khalid ibn Yazid an Sa'id ibn Abi Hilal an Zaid ibn Aslam an Ata' ibn Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri. Sanad yang sangat kuat. Tengok semua perawi tabi'in thiqah. An Abi Sa'id Al-Khudri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala takunu al-ardu yawma al-qiyamati khubzatan wahidah. Bumi kita ni di hari kiamat akan jadi seperti sekeping roti. Yakfa'uha al-jabbaru biyadihi. Allah Subhanahu wa taala dengan tangan Allah akan mengolek bumi seperti apa? Kama yakfa'u ahadukum biyadihi khubzatahu. Seperti seorang di kalangan kamu olek-olek tibai roti fi safar nuzulan li ahli jannah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan genggam bumi di hari kiamat menjadikan dia seperti roti. Fa ata rajulun min al-yahud fa qala baraka ar-rahmanu alayka abul qasim ala ukhbiruka bi nuzuli ahli jannah. Adatan seorang pendeta Yahudi dia kata moga Allah berkati engkau wahai Muhammad abul qasim, awak nak tahu tak, aku nak bagi tahu engkau mengenai bagaimana kedudukan ahli syurga di hari kiamat. Qala bala qala takunu. Dia sebut benda yang sama. Qala fanadhara nabiyyu ilayna thumma dhahik. Rasulullah SAW gelak kerana Rasulullah. Kenapa Rasulullah gelak? Sebab benda yang
Padri Yahudi bawa ni ada dalam At-Taurah seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, menunjukkan Taurah dulu sebelum diubah. Nah, adalah isi kandungannya sahih sebelum diubah. Baik, subhanallah. Nah. Ada hadis juga Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah bawa hadis an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musiu'un nahar. Allah Subhanahu wa taala hulurkan tangannya di waktu malam untuk liyatuba musiu'un nahar, supaya orang yang buat dosa di siang untuk bertaubat. Wa yabsutu yadahu ya'ni bin-nahar liyatuba musiu'ul lail. Dan Allah Subhanahu wa taala hulurkan tangannya di waktu siang supaya orang yang buat dosa waktu malam untuk bertaubat. Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sehingga matahari terbit di tempat terbenamnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hulurkan tangan. Allah Subhanahu wa taala ada tangan. Bagaimana tangan Allah? Bukan seperti kita. Sebab kita tak boleh nak bayang. Cuma kita amanna wa saddaqna. Kenapa? Ahlus sunnah, kelebihan ahlus sunnah wal jamaah yang ikut sahabat dan salaf salih, mereka beriman dengan Al-Quran dan sunnah, beriman dengan Quran dan sunnah tanpa ta'wil, tanpa ta'til, tanpa tashbih. Kita tak akan tashbih, kita tak akan terbayang tangan Allah seperti tangan kita. Kita beriman sebab kita yakin apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih adalah perkara yang sahih, dan itulah sifat Allah seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita dalam hadis yang sahih. Baik. Saya cari hadis tadi. Naam. Aywa, ya salam. Ya Allah, ini hadis yang saya pernah kongsi 2 hari lepas dalam Sunan Ibnu Majah. Tengok bila sunnah yang sahih akan dibawa oleh Ibnu Majah wa Abu Dawud wal Baihaqi wa Ibnu Khuzaimah wal Bukhari. Ya Allah, itulah bila awak makin mengaji dan membaca kitab-kitab ulama salaf seperti Ibnu Khuzaimah, seperti al-Imam al-Bukhari, seperti al-Imam Ibnu Majah, seperti al-Imam Ad-Darimi, awak akan jumpa hadis yang sahih yang sama yang mereka akan sebarkan di kalangan umat Islam. Hadis Abdullah bin Umar. Okey, saya akan baca hadis ini dan saya akan tunjuk kepada korang. Kalau korang ingat, insya-Allah nanti korang akan bagi tahu saya. Hadis Abdullah bin Umar. Jom kita tengok. Bismillah. Hadis عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات على المنبر آية ينسي بشتري وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إني آية yang dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar sahabat kena baca selalu sebab dia surah yang menguatkan akidah. وما قدر الله حق قدره. Mereka tidak mengesakan Allah dan tidak sanjung Allah seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut mengenai dirinya dalam Quran. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah. Bumi akan berada di dalam genggam Allah, semua bumi akan berada di dalam genggam Allah hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminihi, dan langit-langit akan dilipat dengan tangan kanan Allah. Tengok yaminullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada tangan kanan. Bagaimana tangan Allah? Kita tak tahu. Kita tak boleh nak tashbih, tapi kita beriman. Sebab Allah sebut, Allah cerita pasal dirinya. Kenapa awak nak pandai-pandai pula? Taib. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi hakadha bi asabi'ihi yuharrikuha. Rasulullah SAW atas mimbar, Rasulullah buat gini. Ini hadis sahih. Seperti mana Abdullah bin Umar sebut. Yumajjidu Rabbu nafsuhu. Allah Subhanahu wa taala agungkan zat dia. Allah Subhanahu wa taala yani agungkan dirinya. Anal jabbar, anal mutakabbir, anal malik, anal aziz. Allah kata aku yang jabbar, aku maha jabbar, aku maha mutakabbir, aku maha raja. Anal karim, aku maha mulia. Farajafa bi rasulillahi minbar. Rasulullah SAW cerita bagaimana keadaan Allah di hari kiamat sampai mimbar gegar kerana Rasulullah duk goyang kanan kiri. Hatta qulna la yakhirranna bih. Sampai kami kata mimbar akan roboh, jatuh. Ingat hadis ni? Ingat? Dan inilah riwayat dia. Ni riwayat dia yang saya cerita baru ni. Ingat tak? Riwayat Ibnu Majah. Riwayat, tengok ni. Isnaduhu sahih ala syaratil Bukhari.
Tengok siapa. Wal hadith rawahu Muslim wal Baihaqi fil asma' was sifat, rawahu Muslim wa Ibn Majah. Hari tu dua hari lepas saya share, ingat tak hadis ni? Baik. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سعيد بن منصور ما شاء الله سعيد بن منصور أنت العلماء مكة أهل السنن لهذا السنن ابن منصور قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن عبيد الله ابن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي النبي صلى الله عليه وسلم قال يأخذ يريد الرب جل وعلا سماواته وأرضه بيده كات عبد الله بن عمر Rasulullah SAW cerita kat kami bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat akan pegang langit-langit dan bumi dengan tangan Allah. Wa ja'ala yaqbidu, Rasulullah buat gini, yaqbid wa yabsut. Yaqbid wa yabsut. Rasulullah SAW buat gini dengan tangan dia. Rasulullah SAW tunjuk bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan genggam bumi dan langit. Jangan bila kita buat gini pula kata mujassimah, ini amanah Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Tapi itulah orang sebenarnya. Sahabat, saya nak bagi tahu satu perkara. Sebenarnya bila kita bawa hadis, tapi ni harap-harap sahabat kita ni, teman-teman yang tak pernah baca hadis, bertaubat dan insaf. Bila kita bawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana baginda tunjuk dengan tangan baginda bagaimana Allah Subhanahu wa taala yaqbidul arda was samawati bi yaminih. Allah Subhanahu wa taala genggam bumi dan langit dengan tangan Allah. Bila orang kata kita mujassimah, sebenarnya mereka telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tak sengaja. Saya tahu mereka dimaafkan sebab mereka jahil. Tapi kalau mereka terus atas kejahilan, saya kesian mereka. Saya kesian mereka. Baik. Jadi ingat sahabat, ingat insya-Allah hadis ini, siapa ingat? Siapa ingat hadis yang saya sebut ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waja'ala yaqbidu yadahu wa yabsutuha yaqul Allah taala ana ar-rahman hatta nadartu ila al-minbari yataharraku min shay'in min asfali shay'in min. Abdullah bin Umar kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu kata aku duk tengok bawah tu macam ada benda duk bergerak bawah bawah mimbar Rasulullah hatta inni laqul, sampai aku kata asaqitun huwa bi Rasulillah, adakah mimbar ini hampir nak jatuh ataupun nak Rasulullah nak jatuh, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gairah baginda, dengan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tunjuk kat sahabat bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan genggam bumi dan langit seperti mana hadis Rasulullah kata baginda ya'khudhu الرب جل وعلا سماواته وأرضه بيديه. الله سبحانه وتعالى akan pegang langit dan bumi dengan tangan. Dan Rasulullah SAW tunjuk. وجعل رسول الله يبسط يده ويقبضها. Rasulullah SAW buat gini. Hulur dan genggam. Allah سبحانه وتعالى genggam bumi gini. Rasulullah tunjuk. Nampak? Maka Rasulullah SAW dalam keadaan semangat tunjuk kat sahabat. Abdullah bin Umar kata, aku tengok mimbar Rasulullah macam duk goyang. Sehingga Abdullah bin Umar risau takut mimbar jatuh dan Rasulullah jatuh. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk kat sahabat? Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ada sifat tangan dan Allah Subhanahu wa taala ada genggam, tapi bukan seperti kita. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mendekatkan perkara ini. Naam. Nak mendekatkan perkara ini kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi kalau awak nak kata Rasulullah musyabbiha, berat tuduhan ni. Jadi sahabat, berhati-hati sekiranya kita menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kita menuduh orang yang ikut hadis sebagai mujassimah. Kalau kita dah sebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Allah Subhanahu wa taala yaqbud, Allah Subhanahu wa taala yaqbud as-samawat wal ardh bi yaminih, Allah Subhanahu wa taala genggam dan pegang langit dan bumi dengan genggaman Allah, awak kata kita musyabbiha, adakah Rasulullah musyabbiha? Bahaya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada sahabat. Naam. طيب ساتو حديث لقي إن شاء الله
yang menunjukkan bagaimana datang. Okey, satu hadis rawah al-Bukhari, yang ni memang orang mu'attilah yang menafikan sifat Allah, mereka tak akan sujud dengan hadis ini walaupun hadis ini rawah al-Bukhari wa Abu Dawud wa Muslim wa Ibn Majah wa Ad-Darimi wa Imam Ibn Khuzaimah. Jaa hibrun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang padri pendeta Yahudi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Muhammad inna nara fi at-Tawrah anna Allah yaj'alu as-samawati ala isba' wal arda ala isba' wal shajara ala isba' والتراب والثرى والماء على إصبع وباقي المخلوقات على إصبع ويقبض الأرض ويقبض فيقول أنا الجبار أنا المتكبر. Datang seorang padri Yahudi, dikata ya Rasulullah, kami jumpa dalam at-Taura bahawasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan bumi atas satu jari dan meletakkan langit-langit atas satu jari dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan bukit, bukau dan air atas satu jari dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan pokok atas satu jari dan seluruh makhluk yang lain atas satu jari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata anal malik anal jabbar, akulah jabbar, akulah maharaja. Allah Subhanahu wa taala kata, maka apakah reaksi Rasulullah? Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW gelak ketawa, hatta badat nawajidhu, kata perawi hadis iaitu Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW gelak ketawa tasdiqan liqaulil hibr, tasdiqan liqaulil hibr, Rasulullah SAW mempercayai dan setuju dengan kata pendeta Yahudi mengenai sifat Allah iaitu dipanggil asabi'ullah. Allah Subhanahu wa taala ada jari, na'am Allah Subhanahu wa taala ada jari, tapi bukan seperti jari kita. Bagaimana jari Allah kita tak tahu. Tapi ada jari, ada. Sebab itulah hadis ini yang saya sebut ni hadis dia. Hadis yang orang Yahudi datang kat Rasulullah SAW. Rawah Ibn Khuzaimah. Kitab ni, kitab mana? Bukan kitab Muhib. Kitab Tauhid lil Hafiz al-Allamah Imamul A'immah Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah rahimahullah. Ni hadis dia. جاء يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع. الله سبحانه وتعالى ملتأ كان دن بقن لانجي لانجي التسات جاري والأرضين على إصبع دن بومي التسات جاري والجبال على إصبع دن بكي بكا والتسات جاري. ني حديثي ماك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. تنقو رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا sampai nampak gigi Rasulullah. Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari, tasdiqan, Rasulullah SAW mempercayai dan ikrar apa yang dibawa oleh padri. Ini hadis sahih. Jadi ikhwan, insyaAllah saya rasa cukup setakat ini. Sekarang ini saya buka ruang soalan. Kalau ada soalan insyaAllah. Muhammad Azad dikata dahsyir. Sahabat, kalau insyaAllah mereka yang sayang sunnah dan sayang kitab-kitab ulama seperti Ibn Khuzaimah dan Imam Bukhari wa Imam Ahmad bin Hanbal wa Imam Muslim wa Abu Dawud wa Ibn Hibban wa Ibn Majah, nak sebut ramai insyaAllah. Kalau sayang ulama sunnah insyaAllah boleh share kuliah ini insyaAllah. Barakallahu fikum. Nur Azlima, naam. Ahsanti, ini asma Allah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata apa? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yujadiluna fi asma'ih. Asma'ullah, Allah Subhanahu wa taala ada 99 nama. Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Muntaqim. Kalau kita ambil nama-nama Allah ini dan kita ta'wil seperti kita faham ataupun kita bayangkan Al-Muntaqim yang balas dendam, manusia pun balas dendam. Adakah balas dendam Allah sama seperti kita? Tidak. Al-Afu, kita pun raja kita, raja. Bila dia maafkan orang, kita panggil dia raja yang pemaaf. Adakah raja, bila kita panggil raja ini yuhibbul afu, sama dengan Allah? Tidak sama. Jadi kalau kita nak ingat setiap sifat Allah tashbih, maka semua sifat Allah kita akan tolak. Dan itulah masalah Jahmiyah. Masya Allah, Muhammad Sharif. Tapi sekarang ni saya tak jumpa lagi soalan. Ma hukum ta'abul al-mutashabihat minas sifat bilharfiyah wal-lafziyah? Hal qasduka ya akhi, هل تقصد بذلك اللفظية الذين قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق؟
هل تقصد برأي المعتزلة؟ ما يعني لم أفهم سؤالك، بارك الله فيك. سيتي مسلينا راسية التراسية أدى حكمة الله راسية كان سسواتو جمعني واجب الإيمان، بارك الله فيكم ترباي سيتي ما شاء الله كتكت هبة. Yang paling penting kita nasihat insyaAllah sahabat-sahabat, sahabat yang tak faham Quran dan Sunnah, jangan ta'asub kepada pendapat awak. Paling nasihat saya, jangan bayangkan sifat Allah dalam otak awak. Bila kata Allah ada wajah, kalau Allah ada wajah, oh tak boleh, ni tashbih. Tak, Allah ada wajah bukan seperti kita. Sebab tu saya nasihatkan, bacalah kitab ulama, baca kitab Ibn Khuzaimah, sangat best. Ibn Khuzaimah rahimahullah membidas Al-Jahmiyah, membidas Al-Mu'tazilah. Sebab mereka menafikan sifat Allah. Orang Mu'tazilah dan Jahmiyah dan golongan Asy'ariyah yang nafikan wajah Allah, mereka ingat bila kata wajah, bila kita sebut wajah Allah, mereka ingat, oh wajah Allah macam wajah kita. Eh tak boleh, tak boleh. Tak. Jangan awak tashbih. Awak sebenarnya musyabihah. Sebab awak duk bayang wajah Allah seperti kita. Tidak. Awak tak baca ke firman Allah? ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء. Sifat Allah tidak seperti makhluk. Tapi Allah ada sifat. Allah ada sama, ada basar, ada wajah, ada tangan, ada asabi'. Allah subhanahu wa ta'ala tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan Nabi Muhammad sebagai al-afu. Tengok. لقد جاء. Tengok ayat ni. Hujung surat Taubah. Jom kita baca. لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص آخر سورة التوبة لقد جاءكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عزيز عزيز دي صفة الله الله العزيز وهو العزيز الحكيم كلو كتا الله سبحانه وتعالى كتا نبيني عزيز عليه ما عنتم باقي رسول الله عزيز أدك عزيز صفة رسول الله عزيز سامرين الله sama jawab, boleh tak jawab, beri jawapan kat jawapan saya, boleh tak jawab soalan saya? Sifat aziz, sifat aziz adalah bila Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah ni aziz, adakah Rasulullah sama macam Allah? Tak. Tengok ni, tengok ayat ni, Allah kata apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum. Rasulullah aziz. Adakah Allah subhanahu wa ta'ala pun sifatkan diri dia sebagai aziz? Wahuwa al-azizul hakim. Adakah Rasulullah bila Allah subhanahu wa ta'ala kata Rasulullah ni aziz, sama dengan Allah? Jawapan, boleh tak jawab saya? Bil mu'minina ra'ufun rahim. Rasulullah SAW ada ciri-ciri ra'uf. Adakah ra'uf Rasulullah sama dengan ra'uf Allah? Tidak. Baik, boleh tak jawab insyaAllah sahabat? Bila kita sebut, bila Allah subhanahu wa ta'ala berikan sifat aziz kepada Rasulullah, langsung tidak sama dengan sifat aziz Allah. Allah subhanahu wa ta'ala azizul hakim. Allah aziz. Tapi aziz yang ada pada Rasulullah tidak sama dengan aziz yang ada pada Allah. Dan juga ra'ufun rahim. Dua sifat ini adalah dua sifat Allah. Ra'ufun rahim. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala bagi dua sifat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila digelar sebagai rauf, penyayang ataupun mengasihani, adakah Rasulullah jadi sama seperti Allah? Tidak. Jadi, na'am, barakallahu fikum. Jadi sahabat, jangan, khususnya kepada mereka yang digelar Asy'ariyah, jangan kamu ingat bila ada sifat yang menunjukkan kononnya ada tashbih, jangan awak duk tashbih dalam otak awak. Allah ada wajah. Wajah. Tak. Allah tak ada wajah. Wajah Allah ada tapi bukan seperti kita. Wajah Allah bukan seperti kita sebab dalam hadis sahih,
Rawahu Ibn Khuzaimah. Jom kita tengok insyaAllah hadis akhir sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih qal, jom kita tengok. Ya salam. Banyak masya-Allah hadis yang hebat ya Imam Ibn Khuzaimah bawa untuk kita, tapi saya nak cari satu hadis yang menceritakan mengenai wajah Allah Subhanahu wa taala. Ayuh, ini hadis dia. Qala alaihi wasallam hijabuhu an-nar law kashafa tabaqaha la ahraqat subuhat wajhi kullu shay'in adrakahu basaruhu. Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah kalau terbuka hijab antara wajah Allah dengan bumi, maka wajah, cahaya wajah Allah akan membakar bumi dan seluruh makhluk. Maka di situlah Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah menunjukkan bahawasanya wajah Allah tidak seperti wajah kita. Saya tunjuk hadis ini insyaAllah. Hadis yang menunjukkan kehebatan dalil yang dibawa oleh Imam Ibn Khuzaimah. Bab zikru surati Rabbina Jalla wa'ala wa sifatu subuhati wajhi. يعني شهية وجه الله تعالى ربنا عن أن يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه ما هسوتي الله daripada وجه الله tidak seperti وجه مخلوق وعز أن لا يكون له وجه dan ما هسوتي الله dan kita menyucikan Allah daripada tuduhan kononnya Allah tidak ada wajah. Jadi kita tak kata وجه الله seperti مخلوق dan kita tidak menafikan sifat وجه yang ada pada Allah. Sebab tu terus Ibn Khuzaimah rahimahullah bawa hadith عن أبي موسى الأشعري قال وعمل الليل حجابه النار لو كشف طبقها. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala buang lapisan hijab yang menutupi wajah Allah, la ahraqat subuhat. Ma makna subuhat? يعني jalal. Subuhatullah يعني keesaan wajah Allah. Maka keesaan wajah Allah dan cahaya wajah Allah akan apa? Ahraqat, akan membakar. Akan membakar setiap benda yang boleh capai kelihatan Allah Subhanahu wa taala. Aywa. Jadi sebab tu Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah, saya suka sangat kitab dia. Dia banyak menjelaskan dan membuka minda kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada wajah tapi bukan seperti wajah manusia. Antara hadis yang hebat yang ini, hadis ini saya pernah buat dalam hadis Tirmizi. Naam, hadis sahih. Hadis lima kalimah yang Allah Subhanahu wa taala wahyu kepada Nabi Yahya. Kalau orang ikut kuliah saya kat Facebook satu lagi mereka ingat. Wa qala fi hadis wa idza qumtum min as-salah fala taltafitu fa inna Allah yuqbilu biwajhihi ila wajhi 'abdihi. Bila kamu dalam solat jangan banyak bergerak, kerana bila seorang dalam solat Allah Subhanahu wa taala akan wajah Allah akan menghadap wajah hambanya bila dalam salat. Jadi kita tak boleh nak nafikan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Hudzaifah, innal muslima idza dakhala fi salatihi aqbala Allahu ilayhi biwajhihi fayunajihi. Seorang muslim bila masuk dalam salat, Allah Subhanahu wa taala akan menghadap dia dengan wajah Allah, fayunajihi fala yansarif hatta yansarif an. Jadi beradablah dalam salat kerana wajah Allah ada depan kita bila kita dalam salat. Tapi insya-Allah sahabat, saya rasa cukup setakat ini insya-Allah dalam siri kedua. Dan insya-Allah siri ketiga esok kalau Allah Subhanahu wa taala bagi saya umur panjang, kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya hidup lagi, insya-Allah esok akan saya akan bawa lagi kesesatan Jahmiyah dan kita akan bicara sedikit mengenai kitab Al-Ibanah dan menceritakan mengenai hakikat Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, yang Al-Imam Abu Hasan permulaan dia 40 tahun beliau berada bersama Mu'tazilah kerana pengaruh ayah tiri dia Abu Ali Jabai, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada Abu Hasan Al-Ash'ari, maka Abu Hasan Al-Ash'ari
meninggalkan fahaman Mu'tazilah dan beliau ikut Al-Kullabi, Abdullah ibn Sa'id Al-Kullabi. Kemudian akhirnya dalam pendapat ataupun fasa ketiga, Imam Abu Hassan Al-Ash'ari ikut Imam Ahmad dan dia ikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah kitab Al-Ibanah saya ada, cetakan dia dan saya sedang baca, dan insyaAllah mungkin saya akan sebarkan esok kalau sahabat nak baca bahagian yang paling utama di mana Imam Abu Hassan Al-Ash'ari rahimahullah qala ana ala aqidatil imam al-mubajjal al-imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Abu Hassan di hujung hayat dia tulis dalam kitab Al-Ibana, dalam kitab Al-Maqalat Al-Islami, dia kata aku ikut Imam Ahmad ibn Hanbal, yani dia ikut aqidah Ahlus Sunnah, ia aqidah Ahlus Salaf insyaAllah ta'ala. Cukup setakat ini insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.